Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Berdirinya Al-Fagir di sini untuk membacakan ringkasan manaqib dan setetes dari lautan kisah perjalanan hidup tiga aulia yang kita hauli pada malam hari ini. Yang pertama adalah manaqib seorang raja ilmu, sang pendidik dan pendakwah, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Hussein bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Alwi Asy-Syatiri Ba'alawi, dan terus nasabnya bersambung hingga kakeknya, sesosok makhluk yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Tarim, yang mana kota Tarim dikatakan adalah sumber daripada ilmu dan sumber daripada ulama. Bahkan sebagian penyair mengatakan, idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana kal anbaril mutanaffisi wa namshi hufatan fi tharaha ta'adduban nara annana namshi biwadin mugaddasi. Ketika kami berziarah, berkunjung kepada kota Tarim, maka kami menemui aroma yang semerbak, seakan-akan wewangian yang sangat mahal sekali. Dan kami berjalan tanpa alas di tanahnya, atas adab kami kepada kota Tarim, karena kami meyakini bahwasannya kami berjalan di tanah yang suci. Beliau dilahirkan pada tahun 1357 Hijriah. Awal mula ayah beliau memberinya nama Umar, namun kemudian beliau sering mengalami sakit. Lantas sang ayah berziarah ke pemakaman Zambal seraya bertawassul untuk kesembuhan putranya tersebut. Tepat ketika berada di kuburan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau terkantuk dan bermimpi sang sahibur ratib tersebut. Beliau memerintahkan untuk mengganti nama putranya dengan nama Salim, yang dalam bahasa Indonesia berarti orang yang selamat, dengan harapan mendapatkan keselamatan untuk putra tercintanya tersebut. Di saat beliau kecil, ayahnya sudah memberikan kabar gembira bahwa kelak ia akan menjadi seorang raja ilmu dan akan panjang umur. Beliau adalah seorang ulama yang zuhud dan dermawan, tidak pernah menolak permintaan orang, seorang pendakwa yang ikhlas dan tak takut akan celaan orang, serta tak gentar akan ancaman demi menyuarakan kebenaran. Sosok yang sangat rajin beribadah, bahkan ketika bulan Ramadan tiba, di saat beliau sudah di kursi roda pun, setiap malamnya beliau selalu mengikuti 3 sampai sholat tarawih di masjid yang berbeda. Sampai-sampai saudara beliau Al-Habib Hasan Asy-Syatiri mengatakan, Salim adikku lebih banyak ibadahnya dibandingkan aku. Beliau tumbuh besar di kota Tarim, lingkungan yang penuh dengan ulama dan aulia. Di masa kecil hingga remaja, beliau menimba ilmu di Tarim, khususnya di Rubat, yang mayoritas pengajarnya merupakan murid-murid dari ayah beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di antara guru-guru beliau adalah Al-Habib Al-Arif Billah Alawi bin Abdullah bin Syahab, Al-Habib Al-Arif Billah Ja'far bin Ahmad Al-Aidrus, Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga saudara-saudara beliau sendiri, yaitu Al-Habib Muhammad Al-Mahdi, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Al-Allamah Hasan, yang mana mereka adalah putra-putra Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau juga berguru kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Saggaf, Syekh Salim Said Bukhayir, Syekh Mahfud bin Usman, Syekh Fadal Bafadal, dan masih banyak lagi.
Kemudian pada tahun 1376 Hijriah, beliau berniat melanjutkan pendidikannya ke kota suci Mekah dan meninggalkan segala urusan duniawinya. Namun pada awalnya ibundanya tidak setuju karena saat itu mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hingga pada akhirnya ibunda beliau bermimpi Sayyidina Ali bin Abi Thalib menegurnya dan mengatakan, "Bagaimana engkau tidak setuju atas keinginannya?" Padahal ayahnya sudah memberikan kabar gembira bahwa kelak ia akan menjadi raja ilmu. Kemudian ibundanya menceritakan perihal mimpi tersebut kepada Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Lantas beliau berkata, "Kelak ia akan menjadi orang besar." Ibunya pun berkata, "Aku takut dia akan lupa akan apa yang dia pelajari." Al-Habib Alwi pun menjawab, "Jangan khawatir, sungguh berbagai macam ilmu akan banyak berdatangan memenuhi hatinya." Di saat itulah ibunda beliau berubah pikiran dan akhirnya memberikan semangat untuk Habib Salim agar menuntut ilmu. Sebelum memulai perjalanan ke kota Mekah, beliau berziarah menghadap kepada Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf di kota Siwun, yang lantas memberikannya kabar gembira bahwa kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengurus segala urusan beliau. Di kota Mekah, beliau berguru kepada ulama Hijaz di waktu itu. Di antaranya adalah Al-Habib Hasan bin Muhammad Fat'ak, Syekh Hasan Al-Mashad, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Zaini ahli falak terkemuka yang berdarah bawean Indonesia, dan juga guru besar beliau Al-Muhaddis Al-Allamah Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kepada beliaulah Al-Habib Salim mengambil berbagai macam disiplin keilmuan, mulai dari tafsir, hadis, nahwu, sharaf, balaghah, usul fikih, mantik, dan masih banyak lagi yang kesemuanya itu beliau rangkum dalam safinah beliau, yaitu buku-buku catatan pribadi. Sehingga ketika Sayyid Alawi Al-Maliki melihat buku tersebut, beliau berkata, "Sungguh tidak ada seorang pun yang mengambil ilmu dariku lebih pada dirimu." As-Sayyid Alawi sangat mencintai dan memperhatikan Habib Salim, sehingga beliau memberinya waktu khusus untuk belajar di kediamannya. Suatu saat ketika beliau mengajar di Masjidil Haram, beliau berkata kepada Habib Salim di hadapan banyak murid-murid ketika itu, "Kelak engkau akan menjadi guru besar umat Islam di negerimu." Setelah selesai menimba ilmu di negeri Hijaz, beliau kembali ke negeri Yaman pada tahun 1381 Hijriah untuk menyebarkan ilmu dan berdakwah. Sepulang beliau dari Mekah, beliau bermukim di kota Aden selama kurang lebih 15 tahun. Selama di kota Aden, beliau mengisi waktunya dengan ceramah, mengajar di banyak masjid serta madrasah-madrasah agama dan juga sekolah-sekolah negeri. Selain itu, beliau tetap bersemangat untuk menambah ilmu sehingga berguru kepada ulama Aden pada masa itu. Begitulah sifat Habib Salim yang selalu haus akan ilmu, sehingga jumlah guru-guru beliau mencapai sekitar 100 guru dan buku-buku catatan beliau selama belajar jika dicetak akan mencapai 20 jilid banyaknya. Ketika beliau mulai berdakwah di kota Aden, beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di raudhah, tepatnya di tiang yang diberi nama Ustuwanah Al-Wufud. Di situ Habib Salim mengucap salam dan mencium tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya sebilah pedang dan berkata, "Berdirilah engkau di atas kuburku dan jagalah aku dari orang-orang kafir." Yang mana mimpi ini beliau takwil adalah merupakan izin khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat seiring dengan bertambahnya kegiatan dan banyaknya umat yang hadir pengajian beliau, maka timbul niatan busuk dari partai komunis yang berkuasa saat itu untuk menghentikan segala aktivitas Habib Salim. Seiring dengan tidak adanya cara konstitusional untuk menghentikan beliau, akhirnya mereka menggunakan berbagai aksi teror untuk membungkamnya
Di antara hal yang dialami oleh beliau ketika itu adalah percobaan pembunuhan. Di saat beliau selesai mengajar di Masjid Aban, ketika beliau sedang menunggu mobil yang akan mengantarkannya, namun tiba-tiba datang mobil yang melaju kencang menabraknya dari arah belakang sehingga beliau terlempar ke trotoar dan menyebabkan tubuh Habib Salim mengalami banyak patah tulang sehingga harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan lamanya. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 1400 Hijriah Habib Salim dipenjara dan mendapatkan penyiksaan selama lebih dari 9 bulan. Hal itu semua dialami Habib Salim dikarenakan beliau tidak takut dan tak gentar dalam menyuarakan kebenaran melawan paham komunis yang merusak agama dan moral masyarakat. Kemudian akhirnya pada tanggal 21 Ramadan 1401 Hijriah Habib Salim dibebaskan dari penjara dengan bantuan ketua panitia penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan Muhammad Abdurrabbuh Al-Junaidi atas desakan Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dari kota Baidha. Semoga Allah membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Kemudian setelah runtuhnya pemerintahan komunis dan bersatunya Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1411 Hijriah, beliau kembali ke Yaman yang merupakan negeri leluhurnya untuk melanjutkan dakwah dan menyebarkan ilmu agama. Lalu beliau bersama Al-Habib Hasan Asy-Syatiri membuka kembali Rubat Tarim setelah 11 tahun lamanya ditutup oleh pemerintahan yang berpaham komunis yang dahulu berkuasa. Kemudian beliau berdua menghidupkan kembali aktivitas belajar dan mengajar seperti sedia kala sehingga datanglah murid-murid dari dalam dan luar negeri khususnya Indonesia untuk menimba ilmu agama. Dan alhamdulillah hingga kini Rubat masih aktif dalam menjalankan kegiatannya. Setelah beliau membuka kembali Rubat Tarim, beliau menetap di kota Tarim dan menjalankan tugasnya mengajar di waktu ba'da subuh, waktu duha, waktu asar dan ba'da maghrib. Selain itu beliau juga diangkat menjadi tenaga pengajar di Universitas Al-Ahgaf beberapa saat. Namun kemudian beliau mengundurkan diri dan fokus mengajar di Rubat Tarim. Semasa hidupnya dalam berdakwah dan mengajar di berbagai tempat, beliau mempunyai murid yang sangat banyak yang kemudian menjadi ulama terkenal. Di antaranya yang pernah menimba ilmu padanya adalah Al-Muhaddis, Al-Allamah, Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Ad-Da'i Ilallah, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beserta saudara-saudaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Al-Muhdar, setra putra beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar yang sering kali kita kenal dengan julukan Syekh Muhdar. Kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Faqih dan banyak lainnya. Begitulah riwayat hidup beliau yang selalu berjuang mengorbankan jiwa, raga dan hartanya demi dakwah dan menyebarkan ilmu agama. Hingga pada malam Sabtu awal Jumadil Akhir tahun 1439 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mengambil ruhnya yang mulia. Kemudian jenazah beliau disalatkan di Masjid Balkhair di Jeddah dan dibawa ke Masjidil Haram untuk disalatkan dan dimakamkan di kuburan Ma'lah.